so complicated. When it hurts. Oke, halo semua dan bertemu lagi bersama God Yoris di MotoGP 24 untuk karir episode ke-6 dan 7 ya. Dan sekarang kita ini bakal kembali melanjutkan petualangan The Black Mamba, yakni Asep Surasep untuk MotoGP karir, dan kita ini bakal balapan di seri ke-4 yaitu di sirkuit Jerez Cui. Di round kali ini kita diberi tugas lagi dan juga misi untuk mengalahkan Denis Oncu. Dengan perjanjian, jika kita bisa mengalahkan Denis Oncu, kita akan mendapatkan sebuah modifikasi baru yang pastinya akan membuat motor kita bakal lebih sempurna lagi. Wah, ini bikin kita penasaran dan pasti bikin Asep nanti lebih kencang lagi nih di beberapa race ke depan setelah ngedapetin beberapa modifikasi yang diaplikasikan ke motornya si Surasep. Yang terpenting sih kita harus mengalahkan Denis Oncu di balapan kali ini guys, tepatnya di GP Spanyol, yaitu di sirkuit legendaris Jerez. Oke, kemudian kita bakal membuka untuk chat box-nya. Kira-kira ada posting dari siapa aja? Yang pasti ada Joe Robert yang kemarin kita kalahkan di Amerika's GP. Toh juga kemarin Joe Robert mengalami crash di lap pertama, tepatnya di tikungan ke-12. Nah, jadi kita sebagai pembalap yang baik, kita nggak boleh ngepancing emosi. Otomatis kita bakal ngeberikan balasan atau chat yang berbau positif juga kepada rekan-rekan kita yang ada di kelas Moto2, termasuk Joe Robert dan juga si Aaron Canet cuy. Oke, kita balas dengan ucapan atau chat yang berbau positif juga. Oke, chat box udah. Sekarang kita udah menyelesaikan beberapa perihal perihal yang cukup ringan di lobi menunggu hadir. Kemudian kita bakal ngecek nih guys ya, sekarang ini untuk klasemennya kira-kira si Asep atau The Black Mamba, gapnya jaraknya berapa nih sama rival-rival terdekatnya. Oke, Asep memiliki gap 5 poin dengan Gonzalez dan juga 1 poin dari Marco Ramirez. Kita kemarin after crash di GP Austin, kita terpaksa turun peringkat di tempat ke-9 yang semula di posisi ke-7. Tapi sekarang ini, karena ini balapan di Jerez, otomatis kita bakal lebih memiliki potensi besar untuk bisa meraih podium cuy. Karena ini Jerez jenis trek yang gue rasa tidak terlalu susah buat kita battle di barisan depan. Sementara itu yang menjadi top leader masih ada Fermin Aldeguer dengan mengoleksi 51 poin. Dan Ayogura naik 4 peringkat cuy setelah kemarin memenangi balapan di GP Austin. Dan sekarang gap dia sama si Fermin tinggal berjarak 4 poin saja. Oke, bismillah, semoga aja nanti di race-nya kita bisa bertarung dan battling di barisan depan. Dan semoga aja lah ya, kita tidak sampai mengalami insiden lagi kayak balapan kemarin di GP Amerika. Klasemen rider udah, kemudian kita cek klasemen timnya. Kira-kira Red Bull KTM di posisi keberapa? Oke, ini dia. Red Bull KTM masih di posisi ke-8 ya guys ya, karena kemarin sempat turun juga 2 peringkat sama kayak peringkat kita di klasemen rider. Namun yang masih menjadi top leader masih ada speed up, yaitu antara Fermin dan juga Alonso Lopez. Satu tim yang memang lagi kuat-kuatnya di MotoGP 2024. Oke, kalau gitu langsung saja kita menuju untuk balapan di round ke-4, tepatnya di Spanish Grand Prix. Oke, let's go. Greetings from the Spanish circuit of Jerez. With Moto2 Q1 just around the corner, riders are ready to take to the track and we'll soon find out who will claim the 4 remaining places in the second qualifying session. Nah guys, di sesi kualifikasi ini ada hal yang mau gue coba, tapi sebelumnya kita bakal pastikan kompon ban dulu udah pakai soft medium. Oke, masih fresh semuanya, masih fresh tire. Kalau gitu kita langsung aja masuk ke menu settingan yang lain. Dan di sini ada hal yang pengen gue coba, yaitu gue pengen coba untuk ngelakuin settingan tapi berdasarkan arahan dari mekanik atau tim-tim kita. Dan sekarang gue pengen coba untuk ningkatin itu di bagian akselerasi. Nah, kita nggak perlu khawatir karena kita udah pakai TCS ECU yang full, jadi ada bantuan TCS. Jadi kita coba untuk meningkatkan akselerasi dan sekiranya memang ini bakal mempengaruhi lap kita, pasti bakal bagus sekali. Oke, kalau gitu kita bakal coba untuk ngelakuin live session di sini dan kita skip waktunya. Kira-kira siapa yang bakal meraih tempat pertama dan kira-kira berapa kali lap time-nya? Oke, Philip Salak 1 menit 44,690, yang berarti jika kita ingin lolos ke sesi Q2, kita harus bisa mencetak waktu lebih cepat dari waktunya si Philip Salak. Oke,
Here we go, akhirnya tiba lagi kita di lintasan Sirkuit Jerez, tepatnya di Spanish Grand Prix. Last sector, autopilot akan segera mati dan sekarang kita sudah full kendali dengan motor Kalex kita. Masuki last corner, langsung saja kita geber lagi. Oke, here we go guys. Lifetime attack akan segera kita mulai. Surasa masuki turn 1. Mencoba light braking. Semoga tidak sampai melebar. Oke, kita agak melebar. Ngikutin riders yang ada di depan kita. Kemudian turn kedua. Melebar lagi sebenarnya kita belum memiliki momen yang pas pada time attack kita yang pertama ini. Tapi tenang aja, karena biasanya di sesi Q1 itu memang beberapa lap time karena suka kurang kenceng nih untuk AI-nya, jadi kita nggak terlalu khawatir karena biasanya mereka masih ngebaca dalam tahap ngebaca sekencang apakah kita, sekuat apakah motor kita, dan pasti mereka bakal ngebaca dulu gerakan kita. Kalau udah ngebaca pasti mereka bakal langsung lebih kenceng daripada pembalap kita sendiri. Dan tadi di set kedua gapnya 0,6, kita lebih laba 0,6 dari Philip Salak, tumben sekali. Dan sekarang masuki sektor ketiga, kemudian entry corner. Ini di Jerez tuh gue paling suka di sektor 3-4 karena bener-bener seru banget sektornya. Jadi kayak ada spot buat overtaking, terus juga ada high speed corner di antara sektor 3 gear menjelang sektor keempat. Oke, 0,7 lebih lambat daripada si Philip Salak. Oke, backstride menuju high speed corner. Oke, ini dia gear 3. Semoga kita nggak sampai nge-crash karena bahaya banget. Kemudian oke, last sektor menuju tikungan terakhir, kita mencoba light braking. Inilah dia, langsung kita bersiap-siap keluar dari Lorenzo Corner dan kini menuju finish line. Lifetime dari Surasa The Black Mamba berhasil mendapatkan damenya tuh tempat pertama. Oke, nice. Nampaknya ada satu rider rahasia, yaitu si Ayu Musasaki. Benar saja dia melebar tadi guys. What happened? Dan sekarang kita memiliki gap bar warna merah di sektor 3 luar biasa dan menuju kelas sektor. Oke, ini dia. Nice sekali. Astaga, kenapa kok nge-lag? Oh my goodness mate, malah ada kolisi dengan Sasaki dan kita langsung dikasih hukuman cuy. Long lap penalty harus ditempuh pada sesi balapan. Wah gokil cuy, ampas banget kita. Gara-gara nge-lag tadi itu kan controller sama game agak nyangkut, jadi kita nggak bisa ngegerakin motor. Alhasil kita malah ngelewatin gravel, ngelewatin area rumput, dan kita dihitung invalid lap. Plus kita nggak sengaja nabrak Sasaki dan itu dihitung pelanggaran yang otomatis kita dikasih hukuman long lap penalty nanti di balapan GP Jerez. Ya ampun, kok bisa-bisanya gitu loh. Gue masih nggak habis pikir kita bakal dikasih LLP, padahal itu kan memang gara-gara gamenya nge-lag aja. Dan ya ampun, jadi kita hari ini berhasil lolos ke Kyoto tapi nanti di race-nya tetap bakal dihukum cuy long lap penalty. Kacau banget. Dan sekarang menuju finish line, lap time kita menyentuh angka 1 menit 43,518 detik. Lebih kenceng 1,1 detik dari Philip Salak yang ada di tempat kedua. Oke, makin penasaran nih kira-kira di sesi kualifikasi kedua apakah bakal ada perlawanan dari riders-riders lainnya. Kalau kita langsung aja menuju ke sesi Q2 di Moto2 Jerez di Spanish Grand Prix. Here we go guys, sekarang giliran Surasa memasuki sesi kualifikasi kedua. Untuk sementara yang menjadi pole position ada Fermin Aldeguer dengan lap time 1 menit 44,102 detik. Secara data kita mungkin misalkan digabungin nih hasil kualifikasi ke satu tadi, kita lah yang akan meraih pole position. Tapi kan itu nggak akan berlaku di sesi Q2, hasil dari Q1. Yang berarti kita harus bikin lap time lagi dan kira-kira lap time kita bakal tembus di waktu keberapa nih untuk sesi kualifikasi kedua. Karena biasanya kalau udah gabung sama riders-riders yang memiliki performa super tinggi, super high, itu biasa kita emang sering memiliki tekanan dan pasti ngebikin mental juga agak sedikit kendor ya, karena lawan kita nggak mudah, semuanya sangatlah susah-susah.
Oke kan, sektor 1 kita memiliki gap lebih lambat 0,4 dari Fermin Aldegar. Lalu apakah di sektor 2 akan sama? Mari kita coba cari tahu di penghujung dari lurusan ini, tepatnya menuju tikungan ke-6. Kita mencoba light break dan kita lebih lambat 0,5 dari Fermin Aldegar. Nah hari ini Philip Salak berhasil ngikutin kita nih, dan dia tembus ke sesi Q2. Berarti Sergio Garcia dan juga si Alonso Lopez berada di barisan depan. Oke, tikungan ke-8, Jorge Martinez Aspar corner. Dan menuju tikungan ke-9, oke entry perlahan, Angel Nieto corner. Menuju turn ke-10, oke langsung kita gas kembali. Dan kita memiliki gap lebih 8,3 dari Fermin Aldegar. Memasuki last sector, high speed corner turn ke-11, Alex Greville corner. Kemudian menuju tikungan terakhir atau Jorge Lorenzo corner. Dan kini kita langsung aja mencoba mengambil inside, kemudian bersiap-siap menuju finish line dan lap time dari The Black Mamba. Menempatkan Red Bull KTM di posisi pertama, luar biasa, 1 menit 43,285. Kencang sekali. Oke, kita udah aman dan udah fix ini bakal ngebuat kita berada di barisan depan, alias mencetak pole position di Jerez Grand Prix. Dan inilah dia tuh hasil akhir dari sesi kualifikasi kedua. Asep Surasep tuh kesekian kalinya meraih pole position. Fermin Aldegar di posisi kedua, Sergio Garcia ketiga, Alonso Lopez di tempat keempat, dan Ayogura yang kemarin meraih kemenangan di GP Austin meraih tempat kelima. Vietti dengan VR46 Master Camp Team di posisi ke-6 dan Joe Robert Jadison 8. Sementara itu Izan Govara, Arina Sokyo Chantra melengkapi 10-11 juga ke posisi ke-12. Oke, kita memiliki gap yang sangat jauh dengan Fermin Aldegar 0,8. Ini memiliki potensi besar untuk si Asep meraih kemenangan di balapan GP Jerez. Nah, ada beberapa alasan kenapa kita harus bisa nanti di lap pertama menjauh, karena kita perlu yang ngelakuin yang namanya LLP atau long lap penalty. Kita harus ngebikin nanti gap sejauh mungkin yang kita bisa lap pertama, agar kalau kita udah masuki area LLP itu untuk kesusulnya tidak terlalu banyak, jadi kita masih bisa mengcover beberapa posisi yang kita kehilangan tadi. Oke, Dennis Onju akan start dari grid ke-13, tepat di bawah dari Somkiat Chantra. Oke, kalau kita langsung aja menuju ke main race, tepatnya di GP Jerez di round ke-4. Here we go. Good morning and welcome to the Jerez de la Frontera circuit. We're live at the Spanish Grand Prix, where a carnival atmosphere is always guaranteed. Let's move straight to the starting grid. There's very little time left until the start of the race. You can literally feel the tension. The weather is clear and temperatures are far from extreme. However, tyre wear will play a very important factor in today's race. This is why lots of riders have been using medium tyres at the front and rear. Akhirnya tibalah kita di starting grid untuk Moto2 Jerez. Dan hari ini kompon ban, kita bakal menggunakan kompon ban depan soft, belakang medium. Dan ya, oke, dengan soft medium, semoga saja Surasep The Black Mamba bisa menunjukkan hasil positifnya. Akankah hari ini menjadi sejarah bagi Asep membuat rekor kemenangan perdananya di kelas Moto2? Kalau gitu langsung saja kita mulai. Lampu merah padam, Jerez Grand Prix, it's on the way. Menuju turn 1, kita mencoba early braking di tikungan pertama. Dan sekarang sepertinya serangan dari riders di belakang belum ada yang datang, yang berarti Surasep berhasil meraih race leader. Meskipun ada serangan dari Sergio Garcia dan dari outside line, sehingga tidak terlalu berbahaya, tidak akan bisa menyerang Surasep dengan sangat gampang. Oke, kita agak melebar dan MotoGP Stewart kembali melakukan tugasnya dengan sangat baik, yang mana Alex Esgrig, Onco, Bobby Schneider sudah diinvestigasi. Oke guys, ingat kita harus ngelakuin long lap penalty di 3 lap ke depan.
Oke, Boben Schneider diberikan peringatan. Mungkin si Boben Schneider tuh sedikit melakukan collision sehingga Stewart melihat bahwa itu adalah sebuah kesalahan si Boben Schneider. Oke, kembali fokus dan kita malah melebar, sangat disayangkan. Kita lihat pertama banyak kecolongan cuy. Semoga aja tidak terlalu parah efeknya karena kita butuh yang ngelakuin yang namanya LFP agar bisa tidak sampai dikasih hukuman penalti beberapa detik ya, karena itu pasti bakal chaos banget. Oke, sekarang masih lap pertama, masih besar banget peluang kita untuk bisa ngelakuin RLP tanpa harus disusul oleh banyak pembalap. Sekarang gapnya 1 detikan dan inilah dia saat yang kita tunggu-tunggu, long lap penalti. Kita harus masuk saat ini juga. Oke, nyaris melebar. Oke, nice sekali. Kita nyaris melebar, sekarang kita berhasil. Kondisi yang terjadi antara kita dengan Ayogura namun tidak diinvestigasi. Oke, guys, kita nggak terlalu ngedrop banget. Kita nggak ngedrop parah, kita turun 2 tingkat saja. Aduh, astaga. Kenapa Surasep The Black Mamba melakukan brake yang sangat-sangat tidak diharuskan? Oke, kita overtaking 2 rider sekaligus, Vietti dan juga Jack Dixon. Oke, Ogura sekarang di tempat kedua. Gue ngerasa kayak aneh banget ngelihat pembalap yang wetpacknya masih blank cuy. Kayak ini nih, si Ogura. Gara-gara belum di-update, makanya si Ogura masih pakai wetpack yang bawaan cuy. Bawaan game yang masih basic banget. Oke, Ogura, Surasep sedang diinvestigasi. Gue rasa itu adalah kesalahan kita. Oke lah, sekarang kita overtaking Ogura. Dari inside line, kita block pass. Di tikungan keenam, nice sekali. Surasep berhasil melakukan overtaking kepada Ogura di tikungan keenam, lap kedua. Oke, benar sekali. Kita sudah mengantongi 1 peringatan track limit. Apakah bakal nambah di beberapa lap ke depan? Ya, semoga aja harapannya tidak lah ya. Tapi ya, kadang kita nggak tahu apa yang terjadi karena pasti bakal ada situasi yang berbeda. Oke, tadi Garcia agak melebar, kayaknya Garcia agak sedikit travel nih sama motornya di... Oh! What happened Garcia? Dia ngelakuin brake test cuy, kacau. Ah, lagi-lagi ini ngapa sih? Ya ampun guys, kita berkali-kali kedapatan peringatan gara-gara si Sergio Garcia. Ngeselin banget asli. Baru kali ini gue ngerasain kayak itu ngeselin banget cuy. Apa-apaan coba, dia tuh kayak ngelakuin brake test cuy. Sehingga kita waktu mau ngelakuin overtaking, dia tuh ngeremnya duluan. Sehingga, lah kan, lu kan, bener kan? Emang dari sananya si Garcia ini agak kurang nih orangnya. Tuh kan? Masa iya ngovertaking dari outside? Gak mungkin banget, aduh parah sih ini. Dan kita guys, mengantongi 4 kali peringatan. Dan misalkan kita melakukan kesalahan lagi dan mengantongi 1 peringatan lagi, secara nggak langsung kita bakal dikasih LLP kedua atau long lap penalty kedua. Parah kan? Ya ampun. Gara-gara Garcia kita memiliki 3 kali peringatan track limit sekaligus, kacau sekali. Kok bisa-bisanya dia ngelakuin brake test kan? Harusnya dia mungkin nge-braking agak lebih deket sama tikungan, kok tadi malah bener-bener kayak terlalu iri sehingga kita yang pas di belakangnya si Garcia itu kita kayak kelang kabut cuy, serba salah. Tapi it's okay, namanya juga balapan, pasti bakal ada aja hal yang gak kita duga-duga pasti bakal terjadi. Oke, Angel Nieto Gonar menuju turn ke 10, gap dengan Sergio Garcia 0,2 terpantau cukup stabil, konsistensi. Semoga saja di balapan kali ini Surasep bisa membuktikan diri bahwa dialah yang harusnya bisa membawa Red Bull KTM berada di puncak kejayaan. Dan sekarang kesempatan datang untuk The Black Mamba. Round keempat, benua Eropa sudah kita mulai masuki. Dan sekarang gap dengan Garcia menjauh 1,2 detik. Ini aman banget. Dan andai pun kita dikasih hukuman LLP kedua dengan gap waktu segini, itu gue rasa masih aman lah ya. Jadi kita gak terlalu khawatir karena pasti gak bakal ngedropnya parah banget untuk drop positionnya. Tikungan keempat, kita gak melebar, kemudian exit gunner. Oke, melihat seorang
top leader di klasemen rider, Formin Aldeguer sekarang di posisi keempat. Sementara itu Ogura yang di tempat kedua di posisi ketiga. Alonso Lopez di tempat keenam, dan entah kenapa di dua balapan terakhir ini, kalau kita lihat ya guys ya, itu performa dari antara Formin dan juga Alonso Lopez pokoknya lebih ke arah riders yang menggunakan speed up, itu performanya kayak kurang bagus, agak aneh. Jadi kayak mereka lagi dalam masa-masa sulit. Jadi mereka meskipun berhasil menggebrak di 1-2 race awal, tapi di race ke-3-4 ini mereka kayak kurang bagus aja mainnya. Sehingga sekarang malah Ogura, Garcia, dan juga si Asep yang lagi rajin battle di barisan depan ya. Ya meskipun kemarin kita di GP Austin kita mengalami insiden gara-gara high side dan membuat kita gagal mendapatkan tempat pertama. Nah sekarang peluang emas kembali terbuka untuk Surasep. Kira-kira nih guys, apakah dengan Surasep yang sangat stabil dan bahkan sekarang sudah memperebutkan dengan jarak 2 detik, apakah mungkin Asep bisa menembus posisi pertama di Jerez, di Spanish Grand Prix? Itulah yang lagi kita kejar saat ini, karena misal kita bisa meraih kemenangan otomatis kita bisa menunjukkan, dan inilah kemenangan pertama kita di kelas Moto2 dengan Red Bull KTM Aco. Pasti bakal spesial banget, apalagi ini balapan di benua Eropa, di negara Spanyol yang merupakan sumber atau markas dari perusahaan MotoGP FIM. Ya meskipun sekarang udah dibeli sama Liberty Media ya, tapi masih ada aja saham yang dimiliki oleh MotoGP langsung seperti Espeleta dan juga yang lain-lainnya. Oke, sekarang tikungan ke-6, entry corner. Ini merupakan tikungan Dani Pedrosa. Tapi kali itu di 2018 gue masih ingat sama kejadian antara Lorenzo sama Dovi Pedrosa yang gara-gara Lorenzo sama Dovi kontak terus mereka crash. Ngehantem lah si Dani Pedrosa. Kebalik ya, kalau nggak salah si Dani Pedrosa yang ngehantem Ducati sehingga tiga pembalap tersebut crash cuy. Dan Marquez langsung bisa lolos di posisi pertama. Kayak mukjizat banget Marquez bisa lolos dari kejaran Ducati yang lagi kenceng-kencengnya saat itu. Oke guys, nampaknya Ogura mendapatkan peringatan juga. Tapi so far ini belum ada pembalap yang dikasih hukuman LLP atau low lap penalti selain si Surasep saja. Oke, last corner guys, tinggal satu lap lagi dan gap dengan Ogura jauh sekali. Here we go. Untuk pertama kalinya Surasep memimpin di lap terakhir MotoGP Jerez dengan Red Bull KTM Aco. Akankah balapan kali ini menjadi pembuktian bagi Surasep aka The Black Mamba untuk meraih kemenangan pertamanya di kelas moto yang sangat sensasional? Oleh penalti sekali di lap pertama, turun 3 posisi, naik kembali. Oh, Ogura crash. Ogura terjatuh di lap terakhir, sangat disayangkan. Turn keempat, Ogura terjatuh kawan-kawan. Gue enggak tahu pasti apa yang nyebabin si Ogura crash, tapi gue rasa itu merupakan insiden tunggal karena enggak ada notifikasi bahwa ada kontak atau investigasi antara Ogura dengan pembalap yang lain. Oke, hati-hati, kita malah salah agak ngegas tadi. Jadi kayak gue rasa tadi si Ogura itu crash tunggal, tidak ada kaitannya dengan pembalap lain. Sangat disayangkan Ogura yang tengah menjadi penempat di posisi runner up untuk klasemen rider, sekarang dia terpaksa turun. Dan ya, let's see kira-kira apa yang akan didapatkan oleh Ogura di beberapa kali ini, maksudnya beberapa kali yang bakal dia raih. Oke, sekarang guys, last sector, lap terakhir, Formin Aldeguer. Tidak ada yang menduga dia akan meraih tempat kedua di lap akhir. Setelah Ogura crash, Formin semakin memberingaskan dirinya, dan secara nggak langsung dia masih bertahan di puncak klasemen. Sekarang kita bakal melakukan sebuah selebrasi dengan melakukan wheelie. Oke, inilah dia pemenang kita di round keempat,
Untuk pertama kalinya, first time ever, Surasatu Black Mamba meraih kemenangan di Moto2 Races. Setelah kemarin kita ngelakuin beberapa kesalahan, akhirnya di run keempat kita berhasil membalaskan kekalahan kita dengan langsung meraih kemenangan. Oke, Surasatu Fermin Garcia meraih podium. Sementara itu, Alonso Lopez, Piatti Jadison, Chandra, Gonzalez Arenas, Aaron Canet, Joe Robert, dan juga Marco Ramirez melengkapi tempat keempat hingga tempat ke-12. Sementara itu untuk Ayogura, dia ternyata berhasil kembali lanjut balapan meskipun hanya bisa finish di urutan ke-13 saja. Ya, meskipun dia udah berjuang, tapi ya apa boleh buat, semua pasti bakal ada kejutan yang tidak disangka-sangka, dan sekarang Ogura crash dan dia gagal mendapatkan poin maksimal di Moto2 Jerez. Sementara itu guys, Dennis Onchu di tempat ke-22. Sangat disayangkan, Dennis Onchu sangat terpuruk sekali dengan Red Bull KTM. Oke, di klasemen riders, Fermin masih menjadi yang paling tinggi dengan unggul 14 poin atas Alonso Lopez. Namun yang menjadi kejutan adalah Surasep yang berhasil naik 4 peringkat, yang semula di posisi cukup bawah sekarang berhasil naik di tempat kelima dan tinggal memiliki jarak minus 22 poin dengan si Fermin Aldeguer. Kira-kira apakah di next race di GP Le Mans, apakah Asep bisa menempati tempat ketiga yang sekarang diraih oleh Sergio Garcia? Ini patut kita tunggu karena persaingannya benar-benar luar biasa. Tapi kayaknya besok gue bakal pakai level yang 120%. Kita nggak akan pakai adaptive AI. Ada beberapa alasan yang kayaknya besok bakal gue jelasin. Sementara itu di klasemen tim, Red Bull KTM berhasil naik kembali di 2 peringkat awalnya. Dan sekarang si Red Bull KTM di tempat ke-6. Namun yang menjadi top leader masih ada Speed Up Racing. Emang si mereka ini benar-benar kayak kuat banget dan sangat mendominasi di setiap balapan 4 race awal ini. Ya meskipun mereka nggak menang, tapi mereka pasti bakal ada hal satu yang meraih podium. Dan itu benar-benar kayak ngebikin timnya solid banget cuy. Oke lah kalau gitu, yaudah guys, kita bakal langsung aja akhiri video kali ini. Kalau gitu terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Karir. Untuk episode selanjutnya pasti bakal lebih seru lagi, tepatnya di GP Le Mans cuy. Semoga aja Asep bisa menunjukkan hasil maksimal lagi.